Tuan-tuan dan puan-puan yang saya muliakan, saya diamanahkan pertama sekali saya ini yang bernama Syakir bin Pasuni, diamanahkan untuk menyampaikan daripada kitab tafsir satu pelajaran yang sangat-sangat penting bagi setiap daripada kita. Tafsir mempunyai pelbagai penjelasan akan maknanya dan perinciannya, kerana dari satu sudut tafsir ini adalah satu perkara yang wajib bagi kita belajar dan tahu. Maknanya bukan setiap daripada ayat Quran wajib kita tahu maknanya dan tidak tahu maknanya berdosa, tidak. Tapi yang dimaksudkan, apa yang wajib kita tahu daripada tafsir adalah yang merupakan apa yang perlu kita tahu untuk agama kita. Contohnya kalimah ataupun ayat fa'lam, ketahuilah bahawasanya tidak ada Tuhan selain Allah. Itu wajib kita tahu dan faham maknanya tafsir. Ataupun ayat yang berbunyi wa aqimus salah wa atuz zakah, dan dirikanlah solat dan tunaikan zakat. Ini adalah kewajipan-kewajipan yang wajib kita laksanakan dan tahu maksud daripada apa yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam ayat tersebut. Lagi penjelasan seterusnya tentang tafsir. Secara ringkas, tafsir ini maknanya kita tahu dan kita biasa dengar tafsir. Tafsir kalau kita kat Singapura ni, para ulama kita yang menghasilkan kitab tafsir, Ustaz Ahmad Sanhaji rahimahullah dan juga Ustaz Syed Abdullah Al-Jufri rahimahullah, nafa'anallah bihim wa bi'ulumihim fid daraini amin. Dan juga beberapa lagi daripada kalangan para ulama yang telah mengarang kitab-kitab tafsir. Jadi kat Singapura ni tafsir Abral Athir, Ustaz Ahmad Sanhaji, dan Ustaz Abdullah Al-Jufri tafsir Pelita Al-Quran, menerangkan tafsir daripada Juz Amma dan beberapa surah-surah yang lain. Tafsir bererti secara ringkas menyampaikan makna ataupun menjelaskan ayat-ayat suci Al-Quranul Karim. Ringkas dan mudah, merupakan satu subjek yang kita belajar sekarang untuk mengetahui maksud daripada Al-Quran. Kemudian ada lagi satu perkara pula yang kita sebut sebagai terjemahan Al-Quran. Ini perlu kita jelas. Makna tafsir adalah menjelaskan ataupun menerangkan ayat-ayat Quran maknanya. Terjemahan, apa yang dilakukan, mendatangkan makna daripada ayat-ayat Al-Quran dalam bahasa kita untuk kita fahami ataupun di dalam apa-apa bahasa sekalipun. Jadi pertama kita tengok terjemahan ni pun sebenarnya adalah macam tafsir juga. Sebab terjemahan, kalau kita lihat sesebuah ayat, kalau kita ambil literal translation, kita terjemahkan bulat-bulat, kalimah ini maknanya ini, kalimah ini maknanya ini, maka disusun, maka ia tidak mendatangkan makna Al-Quran yang sempurna. Sebab Al-Quran ini nak sampaikan maknanya kena ada tafsirannya. Terjemahan tidak mendatangkan makna Al-Quran. Sebab kadang-kadang terjemahan, kalau kita ambil maknanya secara langsung, maka kita boleh membawa kepada kesesatan. Perlu ada syarahnya, perlu ada penjelasannya. Contohnya apa? Ayat yang biasa dibincangkan di dalam pelajaran akidah dan sebagainya, Ar-Rahman alal arsy istawa. Istawa, iaitu maknanya Ar-Rahman, iaitu Allah Subhanahu wa taala menetapnya di atas arasy. Istawa, tetap. Maka kalau kita katakan, kita ambil literal translation, maka makna dia adalah Allah Subhanahu wa taala duduk di atas arasy.
Jadi kalau kita ambil kalimah duduk itu sebagai makna yang kita faham bagi Allah Subhanahu Wa Taala, maka ia boleh menjejaskan, ia menjejaskan akidah kita, kerana kita mengatakan dan kita faham bahwasanya Allah Subhanahu Wa Taala adalah seperti manusia duduk di atas kerusi. Itu merosakkan akidah kita kerana kita telah menyamakan Allah Subhanahu Wa Taala dengan makhluk. Jadi itu pasal kita perlu kepada ulama kita untuk menjelaskan makna daripada Al-Quran. Jadi terjemahan yang kita jumpa sebenarnya pun boleh dikirakan tafsir juga, sebab dia menjelaskan makna. Jadi ayat tersebut kita akan jumpa katanya terjemahan bagi ayat tersebut yang betul adalah Allah Subhanahu Wa Taala yang Maha Penyayang ataupun yang Maha Pengasih ataupun yang Maha Mengasihani di atas arasy, tetap Allah Subhanahu Wa Taala berkuasa. Jadi didatangkan makna yang sesuai, maka itu dinamakan juga sebagai tafsir, tapi yang dalam form ataupun bentuk yang sangat-sangat ringkas. Jadi tafsir ini ada pelbagai jenis-jenis tafsir. Kalau kita lihat sekarang ni, perbendaharaan ilmu tafsir ini sudah menjadi sesuatu yang sangat-sangat luas, ya. Berkaitan juga dengan pelajaran yang kita kenali sebagai ulum Quran. Di dalamnya, ya, berkaitan dengannya adalah mata pelajaran usul fikih dan juga ulum Quran. Di dalam ulum Quran ini ada ilmu-ilmu ataupun perincian ilmu-ilmu yang di bawahnya seperti usul fikih, kemudian ada nasikh dan mansukh yang mendatangkan ayat yang lain menggantikan hukum yang telah lalu, kemudian asbab nuzul, sebab-sebab ayat-ayat Al-Quran itu diturunkan, kemudian makna-makna Al-Quran, ilmu balaghah dan sebagainya untuk memahami makna Al-Quran. Jadi di dalam ulama kata tafsir ini bukan satu subjek yang siapa-siapa boleh datangkan tafsir. Tak boleh siapa-siapa kata Al-Quran, dia ambil Google Translate, dia masukkan ayat Al-Quran dalam Google Translate in English, maka inilah makna ayat Al-Quran. Tidak, itu adalah kesesatan. Kata ulama, sama ada dia dapat makna yang betul ataupun sama ada dia dapat makna yang betul, makna yang betul yang dia dapat daripada dia teka sembarang sekalipun, itu tetap dikirakan sebagai salah dan merupakan satu kesalahan. Ya, seseorang cuba mendatangkan makna daripada Al-Quran tanpa ilmu pengetahuan. Ya, maka kita ambil ayat Al-Quran, kita cari kamus ni makna ni, kamus ni makna ni, maka kita datangkan makna daripada ayat ini mengatakan ini, maka itu adalah kesesatan. Ya, ilmu tafsir adalah ilmu yang memerlukan seorang alim untuk menguasai, nak katakan kemuncak ilmu, dah kuasai semua ilmu, alat ilmu itu, ilmu ini, kena pakar. Dia kata Imam Jalaluddin As-Suyuti dalam kitabnya Itqan fi Ulumil Quran menerangkan bahawa syarat-syarat seorang untuk menjadi ahli tafsir adalah dia perlu menguasai lebih daripada 14 ilmu. Menguasai, bukan tahu, bukan belajar, bukan tengok video dekat YouTube, ya, bukan datang kuliah, tidak, tapi belajar, berguru dan menguasai, diberi lesen oleh gurunya, itu dikirakan sebagai boleh katakan sebagai menguasai ilmu tersebut. Jadi memerlukan perbendaharaan ilmu agama yang sangat-sangat luas, ya, untuk seseorang itu sampai kepada darjat untuk dia mentafsirkan ayat-ayat Al-Quran. Jadi mesti menguasai bahasa Arab. Kalau kita kata menguasai bahasa Arab tu, orang dah pandai cakap Arab, tidak, dia belum jadi ahli tafsir. Kalau gitu semua orang Arab boleh tafsirkan Al-Quran? Tidak boleh. Ya, tidak boleh. Hatta orang yang Arab sekalipun, bapa dia Arab, datuk dia Arab sekalipun, dia belum menguasai bahasa Arab. Cuma dia hanya pandai cakap Arab. Menguasai bahasa Arab itu sebagai satu bahasa, ya, cabang-cabang bahasa Arab semua mesti dia mahir. Nahunya, sarafnya, balaghahnya, ilmu lughahnya, tarikh adabnya ataupun menguasai nusus-nusus adab dan pelbagai pecahan-pecahan bahasa Arab. Dia tahu penggunaan bahasa pada zaman jahiliah Arab, apa ni, kalimah-kalimah ini menunjukkan pada makna apa, pada zaman ini kalimah-kalimah ini maknanya pun telah berubah penggunaannya dan sebagainya, bahasa Arab. Kemudian mesti mahir usul fikih, ya, menguasai usul fikih, kemudian menguasai ilmu hadis ataupun apa yang kita sebut sebagai mustalah hadis dan sebagainya. Punya ilmu banyak-banyak, barulah dia boleh ada kaedah, ya, ada kaedah
untuk mendatangkan makna-makna Al-Quran. Dan dia mesti tahu banyak Al-Quran, dia mesti pastinya mesti menghafal Al-Quran, dan juga pastinya ia mengetahui dan menguasai ilmu-ilmu hadis. Sebab Al-Quran ini untuk mendatangkan maknanya, ya kita dah sebut tadi, bukan dengan translation, tapi mempunyai ilmu yang luas. Ya, kemudian dia nak mendatangkan ayat ni, kena tahu maknanya apa, kena tahu konteksnya, ya kena tahu ceritanya, kena tahu sebab nuzulnya, kenapa ayat ini turun, kena tahu riwayat-riwayat yang mengatakan dan sebagainya. Jadi asalnya ilmu tafsir ini sebagai satu ilmu pada zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam belum ada lagi sebagai satu ilmu. Ilmu tafsir ini hanya ada mula dibukukan, ya, ataupun dijadikan sebagai satu ilmu yang dipelajari, yang diajar adalah mulanya pada, dan mula ditulis tentang bab tafsir ini adalah dikatakan pada zaman tabi'in dan seterusnya, iaitu generasi Imam Syafi'i rahimahullah, ya, selepas generasi sahabat, kemudian selepas generasi tabi'in, selepas generasi tabi' tabi'in. Kerana apa baru dibukukan ataupun disenaraikan ataupun dijadikan tafsir ini sebagai satu ilmu, begitu juga pelajaran-pelajaran lain di dalam Islam seperti fikih, seperti usul fikih dan sebagainya. Dulu pada zaman Nabi tidak ada orang pergi, para sahabat ajar fardu ain, belajar niat tu apa, okey, kemudian besok kita belajar bab solat, solat itu apa rukun-rukunnya, taharah, apakah pengertian taharah dari segi bahasa, kemudian apakah pengertian taharah dari segi mustalah, dari segi istilah, kemudian bab solat. Dah itu semua belum ada lagi pada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, maknanya susunannya sebagai buku, tapi sudah ada dan tidak perlu untuk dijadikan sebagai satu subjek untuk dipelajari, sebab semua ilmu itu adalah dikuasai oleh para sahabat radhiyallahu anhum. Tidak ada keperluan masa itu untuk dibukukan. Maka selepas generasi-generasi, apabila Islam telah mula berkembang, maka masuk banyak daripada orang-orang yang bukan Arab mengenali Islam, sudah ada percampuran. Dan apabila percampuran, ya, secara semula jadinya ada masuk-masuk, ya, bahasa antara satu dengan yang lain, seperti mana sekarang di, ya, dalam bahasa Melayu kita ada banyak kalimah-kalimah Arab, bahasa Indonesia berapa banyak daripada kalimah-kalimah bahasa Inggeris yang dah masuk. Maka percampuran bangsa membawa kepada percampuran bahasa. Maka untuk menjaga ilmu Al-Quran, untuk menjaga bahasa Arab ini daripada dirosakkan, maka daripada dulu lagi para sahabat, para tabi'in telah meletakkan supaya dijadikan perkara-perkara itu sebagai ilmu yang dibukukan, diletakkan kaedah-kaedah supaya terjaga semua. Maka hasillah ilmu fikih, hasillah ilmu usul fikih, hasillah ilmu tafsir, ulum Quran dan sebagainya. Jadi seawal karangan tafsir yang diketahui adalah tafsir yang sempurna oleh Imam At-Tabari rahimahullah. Ia dikatakan wafatnya pada tahun 310 Hijrah. Kemudian selepas itu barulah berkembang tafsir, ya, seterusnya hinggalah pada hari ini. Sekarang ini kita ada ratusan, malah mungkin ribuan, ya, tafsir-tafsir yang telah dikarang oleh ulama, dan tujuannya semua satu, untuk menyampaikan maksud daripada Al-Quran. Tapi bila kita baca tafsir, jangan kita rasa okey, kita dah khatam baca ni, maknanya kita dah tahu semua maksud daripada Al-Quran. Tidak boleh. Sentiasa ulama dengan adabnya mereka, dengan pengetahuan mereka, ilmu mereka yang luar biasa, mereka mengatakan bahawa kita menafsirkan, ya, ayat-ayat ini adalah mengikut kefahaman kita, dan kita berdoa mudah-mudahan kita tidak salah, dan mudah-mudahan ia sesuai dengan apa yang dimaksudkan oleh Allah Subhanahu wa taala daripada ayat-ayat ini. Dan juga ini sekadar apa yang Allah memberikan kepada kita kefahaman. Maknanya mereka katakan dengan tafsir, dengan ilmu mereka yang luar biasa, belum tentu lagi kita telah kupas segala maksud daripada Al-Quran itu. Jadi kita lihat tafsir ini adalah satu subjek yang sangat-sangat luas. Ya, kita baca kitab tafsir ini hanya secara ringkas sahaja disebutkan, dan semua adalah untuk berkhidmat, untuk menyampaikan kalimah Al-Quran. Begitu juga Al-Faqir, saya di hadapan ini adalah merupakan satu amanah, ya, untuk khidmat kepada Al-Quran. Mudah-mudahan ia dicatat sebagai amalan soleh yang memberatkan timbangan kebaikan kita. Al-Quran yang telah Allah Subhanahu wa taala turunkan kepada kita. Apa itu Al-Quran? Ya, kita semua maklum, tapi penjelasannya adalah kalamullah yang diturunkan
kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam melalui wasilah malaikat Jibril alaihi salam. Sejak dibangkitkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjadi nabi sehinggalah wafatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sepanjang 23 tahun secara berperingkat-peringkat. Peringkat yang pertama, Al-Quran itu daripada kalamullah, ya, di Lauhil Mahfuz. Kemudian peringkat yang seterusnya diturunkan kepada Baitul Izzah dekat langit dunia. Kemudian peringkat yang seterusnya barulah Al-Quran itu telah semua ada diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bit by bit. Ha, sikit-sikit. Mengikut pada keadaan, mengikut kepada keperluan, mengikut kepada cerita. Itu yang ada asbab nuzul. Bila berlaku contohnya di dalam surah Al-Kahfi, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dicabar oleh kaum Yahudi, ya, untuk menyatakan kebenaran ataupun untuk menunjukkan bukti, ya, kebenaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Allah turunkan wahyu kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di dalam surah Al-Kahfi ada tiga cerita, iaitu tentang kisah Nabi Musa, kemudian sahabat-sahabat gua, dan juga yang terakhir adalah kisah Zulkarnain. Jadi apabila Rasulullah SAW menyampaikan cerita itu, kaum Yahudi itu mengatakan ataupun kaum Yahudi itu mendapati bahawa apa yang disampaikan oleh Rasulullah SAW sebenarnya memang ada, ya, di dalam antara kitab-kitab yang telah Allah Subhanahu Wa Taala turun kepada turunkan kepada kaum ataupun kepada golongan Yahudi sebelum Rasulullah SAW dibangkitkan. Maka itu apa yang kita sebutkan contoh, ya, bagi apa yang kita sebutkan sebagai sebab nuzul, sebab kenapa ayat-ayat Al-Quran itu diturunkan. Maka dia dihafal oleh para sahabat radhiyallahu anhum ajmain, Al-Quran dihafal. Dan ketika itu tafsir pada ketika itu, apabila mereka tak faham, mereka tanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apabila mereka tak faham, mereka akan tanya kepada sahabat-sahabat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada mereka kefahaman dan ilmu, ya, pemahaman Al-Quran. Jadi sahabat kalau tak faham ayat ini, mereka jumpa kepada Sayyidina Abdullah bin Mas'ud. Sahabat kalau tak faham, ya, ayat ini tidak jelas, mereka bertanya kepada Sayyidina Abdullah Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Jadi kita lihat memahami Al-Quran ini bukan satu perkara yang mudah. Sahabat-sahabat radhiyallahu anhum ajmain, zaman Nabi SAW dikatakan bahawa orang-orang Arab ini adalah masih lagi mempunyai bahasa yang penguasaan bahasa yang tulen. Ya, semua walaupun mereka ini bukan kaum yang menulis, ya, mereka ini bukan kaum yang menulis dan membaca, itu tidak makna mereka tidak bermakna mereka buta huruf seperti mana kita punya buta huruf. Berhati-hati, ya, terjemahan. Ada, ya, kita mengatakan rasul al-ummi. Ya, ada yang dengan tidak ada adabnya mengatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam buta huruf. Tidak boleh. Berhati-hati di dalam pemilihan kata. Kadang-kadang kita tidak faham. Ya, Rasulullah al-ummi, memang ada disebutkan al-ummi, tapi bukan bermaksud buta huruf. Sebab kita punya buta huruf adalah orang yang punya masalah di dalam belajar. Tapi pada Arab ketika itu tidak semua orang yang mempunyai alat-alat untuk menulis, dan tidak menjadi satu kekurangan untuk mereka kalau tidak menulis, kerana mereka adalah semua pakar di dalam bahasa. Bahasa yang mereka amalkan pada ketika itu adalah bahasa yang tulen, tidak ada salah. Jadi Al-Quran diturunkan adalah sesuai dengan mereka, kebanyakan daripada mereka faham. Kerana mereka, Al-Quran ini panjang kalau kita nak jelaskan. Al-Quran ini kenapa di dalam bahasa Arab, kenapa turun dekat orang Arab, pada ketika itu penguasaan mereka akan bahasa. Kita masuk cerita ni sikit. Orang Arab pada ketika itu, apa yang kita sebutkan dan kita kenali sebagai zaman jahiliyah, dan sebelum itu mereka adalah, kalau nak katakan orang Arab ni daripada dulu sampai sekarang, dari segi penguasaan bahasa dan kemahiran bahasa pada zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan sebelum itu, dikira sebagai kemuncak penguasaan bahasa. Semua orang pakar, semua orang faham syair, semua orang faham makna ini makna itu, semua pakar bahasa tulen. Maknanya daripada Arab itu yang tak bercampur dengan bahasa-bahasa lain, semua orang punya kaedah bahasa Arab betul, ya, semua faham bahasa Arab. Jadi bila Al-Quran diturunkan memang sesuai untuk mereka. Jadi dari segi mukjizat Al-Quran itu, kenapa luar biasa sangat Al-Quran itu kelebihannya di dalam bahasa, kenapa? Sebab Al-Quran turun kepada kaum ahli syair, pakar di dalam bahasa Arab, maka mereka dicabar untuk mendatangkan sesuatu yang boleh
menyamai Al-Quran dari segi ketinggian bahasa yang digunakan, tidak ada seorang pun daripada dulu sampai sekarang dapat mendatangkan sesuatu yang sama kualitinya penggunaan bahasa yang datang di dalam Al-Quranul Karim. Jadi mereka semua pakar bahasa. Jadi bila kita kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini al-ummi, bukan buta huruf tetapi semua faham bahasa Arab, kita cakap sebelum ini. Dia tahu mana-mana pakar bahasa, cuma mereka bukanlah satu kaum yang dikenali sebagai kaum yang menulis, sebab tidak ada keperluan. Ya, semua pakar bahasa dah, buat apa nak tulis? Bukan kita sekolah, kita memang nak kena belajar tulis. Ya, kalau tak lepas daripada sekolah, tak pas kita punya sekolah. Jadi mereka pada itu tidak ada keperluan untuk menulis. Semua dah pakar bahasa dah. Ya, bila kita kata buta huruf, tidak, mereka bukan buta huruf, tapi mereka kaum yang kenal, tahu bahasa, pakar bahasa dan sebagainya, cuma tidak ada keperluan bagi mereka untuk menjadi, kita katakan mereka kaum yang bukan dikenali sebagai penulis. Jadi itulah kelebihan ataupun dari satu sudut mukjizat Al-Quran dari segi bahasa. Sahabat yang pakar bahasa pun, mereka tanya kepada sahabat yang lebih pakar, yang Allah Subhanahu Wa Taala berikan kefahaman. Jadi pemahaman Al-Quran tidak semata-mata berbalik kepada penguasaan bahasa. Dia mempunyai lain, ilmu yang luar biasa, di mana Sayyidina Abdullah bin Abbas pada ketika mulanya mendatangkan tafsir, apabila sahabat yang lain tak faham bertanya kepada, ataupun golongan tabi'in bertanya kepada Sayyidina Abdullah bin Abbas akan makna ayat-ayat yang tertentu, pada awalnya Sayyidina Abdullah bin Umar tidak percaya Sayyidina Abdullah bin Abbas ini, dia mempunyai keraguan bahawasanya Sayyidina Abdullah bin Abbas ini ada kemampuan untuk mendatangkan tafsir bagi Al-Quran. Kemudian selepas lama-kelamaan, Sayyidina Abdullah bin Umar nampak ya bahawasanya Sayyidina Abdullah bin Abbas ini memang mempunyai kemahiran di dalam mendatangkan tafsir Al-Quran. Kita lihat mereka semua pakar dalam bahasa, tetapi kenapa mereka merujuk kepada sahabat-sahabat yang tertentu untuk mendatangkan makna? Sebab kelebihan Al-Quran ini yang luar biasa, yang kita ini yang lemah-lemah tidak boleh, ya, segala ilmu pengetahuan yang kita ada tidak boleh mencakupi yang makna-makna yang ingin disampaikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dengan Al-Quran. Jadi itu pasal kita nak faham Al-Quran, wajib ya kita pergi kepada tafsir, wajib kita lihat kepada terjemahan yang maknanya sudah dikirakan juga sebagai tafsir. Tak boleh kita datangkan ayat Al-Quran translate word by word, tafsir tidak, itu bukan tafsir, itu terjemah bagi kalimah-kalimah yang tertentu, makna ayat Al-Quran itu bukan. Nah, itu terjemahan. Jadi begitulah ya, insya-Allah pada masa-masa akan datang, minggu-minggu akan datang kalau diizinkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan juga diberi peluang oleh pihak masjid, kita akan meneruskan ya penjelasan. Masih lagi kita di peringkat permulaan pengenalan kepada ilmu tafsir ini. Ya, insya-Allah minggu depan masih lagi sedikit pengenalan, dan kalau sempat kita akan mulakan dengan tafsir surah Al-Fatihah, kemudian seterusnya tafsir juz amma. Tafsir surah Al-Fatihah itu juga adalah, kita lihat hanyalah 7 ayat, tapi pelbagai tafsir yang telah didatangkan bermuka-muka, beratus-ratus, beribu-ribu, berjuta-juta muka surat yang datang hanya untuk menerangkan makna tafsir itu sendiri. Ulama berkumpul nak bincangkan makna Bismillahirrahmanirrahim lebih daripada satu hari bincang, belum habis lagi datangkan makna bagi sekadar ya ayat Bismillahirrahmanirrahim. Jadi antara sebab ataupun tujuannya kita belajar tafsir selain daripada memahami Al-Quran adalah untuk kita merasai keluasan ilmu Allah Subhanahu Wa Taala ya daripada Al-Quran yang kita baca ini. Bahawasanya betapa lemah kita ini, kita baca hanya sedikit, kita faham hanya sedikit. Jadi itu masa kita selalu doa, ya Allah, berikanlah kepada kita kefahaman di dalam agama. Allah mafaqihna fiddin. Ya Allah, berikanlah kepada kita kefahaman bagi agama. Wa'alimna ta'wil, dan ajarlah kita juga ta'wil, juga boleh kita katakan sebagai kefahaman yang benar. Itu juga doa yang Allah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bacakan untuk Sayyidina Abdullah bin Abbas. Ya kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allahumma faqqihhu fid din wa 'allimhu ta'wil. Ya Allah, berikanlah kepadanya kefahaman kepada agama dan ajarkan dia ilmu ta'wil, itu mendatangkan makna-makna daripada Al-Quranul Karim. Begitulah ya perkongsian kita yang pertama. Insyaallah mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala
menerima ini sebagai amalan soleh yang memberatkan timbangan kebaikan kita di hari akhirat kelak. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala mengurniakan kepada kita kefahaman daripada Al-Quran dan memberikan kepada kita kekuatan untuk mengamalkannya. Amin ya rabbal alamin. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa astaghfirullah min qawlin bila amalin. Sallallahu alaihi wasallam Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.